السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Wahai Muhammad, ingat satu peristiwa prasejarah, satu peristiwa yang menyebut bahawa satu hari, satu masa dulu, Allah kerah segala malaikat di langit, segala jin di langit, di bumi, supaya hadir untuk mendengar ucapan Allah, iaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku bercadang membuat khalifah aku di muka bumi. Para hadirin sekalian, ucapan terima kasih kepada pihak Rusia yang menganjurkan majlis yang begini bermakna. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rakyat Kelantan memang rakyat yang suka cari ilmu. Di mana saja ada ucapan, mana saja ada forum, lebih-lebih lagi mereka selalu ramai-ramai datang supaya mereka tidak berada dalam keadaan gelap. Para hadirin sekalian, kita baru selesai berRamadan. Dalam Ramadan ada tarawih, ada tadarus, ada zikir, ada menyebut mengenai dengan doa, istighfar dan sebagainya. Yang semuanya ialah merupakan satu pendekatan di antara kita Kelantan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran Karim. Quran sangat-sangat mementingkan sejarah. Ayat yang saya baca tadi menyebut tentang sejarah satu masa dulu, belum pada Adam alaihissalam, telah disebut bahawa satu hari, satu masa dulu, aku kerah segala malaikat supaya datang mendengar bahawa aku bercadang, hei malaikat, untuk membuat khalifah aku di muka bumi. Dan khalifah ini ialah Adam alaihissalam. Dan kita sekarang ini anak keturunan, anak cucu tu Adam. Sama ada kita ni Melayu kah, sama ada kita ni Cina ke, sama ada kita Afrika ke, sama ada kita orang asli ke, adalah kita ni dari segi sejarahnya lahir daripada seorang bapa namanya Adam AS dan namanya ibu namanya Hawa AS. Bila beranak bercucu, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Tak berapa juta tahun di antara Nabi Muhammad dengan nenek dia, Allah Alam. Tapi ayat pertama turun dari langit pada Nabi kita Muhammad ialah allamal insana ma lam ya'lam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini meminta kita manusia mengaji, mengajar, dan Allah berjaminan bahawa dia akan ajar manusia perkara yang manusia tak tahu lagi. Malam ini kita ada forum dengan tujuan nak sebut kau yang dikelabui oleh pihak kita. Bagaimana yang disebut oleh pengusir sekejap tadi, Mak Sabu di antara orang yang menjadi sasaran pihak tertentu. Waktu dia kena rumpuh di apa ni, kereta polis, telah pun disebut bahawa Mak Sabu ni main-main, nak cari pengaruh, olok-olok ya. Itu satu mainan daripada orang kita yang tidak diberi peluang langsung pada pihak Mak Sabu sendiri membela diri. Dan sekarang ni pula timbul masalah Mak Indra pasal sekali. Mak Indra ni komunis ke, komunis Mak Indra ke, ini disebut oleh Mak Sabu, dan mengikut Mak Sabu ini diputar belik oleh sebuah surat khabar kita, dan dia saman surat khabar tu. Apa arti Mak Sabu saman sebuah surat khabar tu, saya Malaysia ke apa, kalau sekiranya benda yang disebut oleh surat khabar itu betul, tentulah benda yang disebut oleh surat khabar itu salah. Kalau tidak begitu, bagaimana dia saman? Jadi malam ini insyaAllah kata ketengah daripada mulut dia sendiri dan mulut Datuk Profesor kita, seorang pensyarah di Universiti Melaya yang terkenal dengan nama, dengan perkara-perkara yang saya begini. Para hadirin semua, saya minta tuan-tuan semua yang datang, tolong beritahu kepada yang tak datang, hak datang dan beritahu kepada yang tak datang, dengan dengar sendiri ke, dengan mulut ke, dengan telefon ke apa, supaya kita Kelantan ni boleh keluar daripada bermacam-macam kegelapan pada cahaya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, Allah Ta'ala turun kepada manusia ni Quran. Dan Quran ini merupakan nur, cahaya yang benar-benar menjelaskan. InsyaAllah para hadirin semua, malam ini kita akan dengar sampai habis insyaAllah. Lepas itu kita dapat kesimpulan yang benar bahawa bala yang dipitnah memang fitnah lah, dan orang yang nak lawan Islam ini memang tak ada kerja lain daripada memfitnah, memburu. Hatta Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam telah dipitnah beberapa macam-macam cara, hatta isteri dia juga kena dipitnahkan. Tak perhati dengan itnah, fitnah pada Nabi Muhammad, fitnah pada isteri dia ada keluarga sekali. Para hadirin semua, saya ucap terima kasih di atas kesudian tuan-tuan semua hadir, dan syukur pada Allah Taala akan tiap-tiap majlis yang mungkin dapat sambutan mungkin rahmat. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allah.